Okay, hello guys, assalamualaikum and welcome back to my YouTube channel Rashdan Arzak. Okay guys. Okay, hari ni aku nak buat video reaction di mana sekarang kan suasana di mana Malaysia mengalami bencana alam yang cukup dahsyat dan sangat teruk. Dan masyarakat-masyarakat yang duduk di kawasan banjir mengatakan bencana alam banjir pada tahun ini adalah paling teruk dalam setiap tahun yang pernah mereka alami masalah banjir ini. Okey, jadi hari ini aku nak buat reaction beberapa video yang menunjukkan ada video-video yang viral di mana mengisahkan ada seorang makcik yang mempunyai rumah dia telah dihanyutkan oleh air. Dan ada beberapa orang, dikatakan ada beberapa orang lah, bukan wartawan Cosmo, tetapi dikatakan orang lain yang menyuruh makcik yang hilang rumah tu, dia suruh buat video lah, tolong sapu-sapu, tolong sapu-sapu rumah dia, tolong naik tangga kan. Jadi teruskan, okay, kita screen record dulu. Kita duduk sini, duduk sini sikit. Okay, buat video. Kita screen record, okay. Aku harap video ni tak copyright dan harap boleh hantar lah. Okay, video tu dekat aku tengok dekat IG. Aku dah save video tu, jom. Tengok, harap-harap line aku laju. Okay, okay, kat dalam ni, tengok kat sini aku ada banyak, aku save. Dan aku nak react hari ni satu video tu je dulu. Okay, korang tengok video ni, okay, dekat Cosmo punya video. Minit dia berdurasi dalam 20 banyak sikit kak. Naik atas, tak tahu. Kita tengok sikit lagi. Okey lah, sentuh-sentuh sikit kak. Dia suruh sentuh je. Selaku hati nak buat video. Kita dengar kat sini macam ada dua orang, seorang lelaki dan seorang perempuan. Okay, 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 video yang berdurasi 20 saat itu dan view dia mencecah 500,000 viewers. Okay, yang baru dihantar 22 jam yang lepas. Okay, di mana apabila aku lihat video, ada dua orang, okay, seorang lelaki dan seorang perempuan yang menyuruh makcik tu, kita panggil dia makcik lah, yang menyuruh makcik tu sentuh-sentuh rumah dia, tangga dia kan, lepas tu suruh naik tangga. Korang tahu tak, makcik tu dalam keadaan sedih tau, dan korang boleh suruh buat video macam tu. Kita, kalau macam kita nak buat video tu, dan kita perlukanlah keikhlasan makcik tu sendiri. Biarlah makcik tu yang pergi kat dia punya tangga rumah dia tu kan, biar dia lah, tak payahlah nak suruh-suruh. Makcik tu dah lah tengah sedih, rumah dia kena hanyut, lepas tu dua orang ni suruh usap-usap tangga, suruh naik tangga. Suka hatilah makcik tu nak buat apa. Kalau korang nak record, record je lah macam biasa kan, tak perlu dah nak suruh-suruh makcik tu. Makcik tu dah tengah sedih. Dan aku akan tunjukkan kat sini
gambar rumah makcik tu sebelum dan selepas. Kau tengok ke sini, eh? Kalau korang tengok kat rumah dia, sebelum banjir ada kereta-kereta, mungkin kereta cucu-cucu dan anak dia, kan? Dan selepas banjir, rumah dia terus hanyut. Guys, kita rasa macam kesian gila dekat makcik ni, kan? Okay, dan dekat, okay, kenapa aku buat video ni? Aku nak cakap dekat orang ramai supaya korang tidak menganiaya mangsa-mangsa banjir. Kalau korang nak record, korang record je lah orang makcik-makcik ataupun masyarakat-masyarakat dekat situ tengah tengah mengemas rumah diorang, kan. Korang record je lah, tak payah nak suruh tu, suruh ni semua, kan. Okay, itu saja nasihat dari aku. Aku akhiri video ni. Jangan lupa like, subscribe, share dan komen, okay. Dan aku akan buat part 2 untuk bencana alam ni, dan aku akan tengok video-video yang viral dan aku akan buat reaction, okay. Thank you for watching. Jangan lupa like, subscribe dan share, okay. Bye-bye.